Penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan ngajurung laku mang ratus petugas anu buka karep mariksa kesehatan sato kurban Idul Adha 2018. Eta petugas teh ngajamin kesehatan turta kelayakan nalika warga Jawa Barat marli sato kurban tapi kaprak-prakan mencitna. Saminggu sabemeh lebaran Idul Adha 1438 Hijriah, penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan ngajurung laku mang ratus petugas anu seja mariksa sato kurban di buruan Rumah Dinas Pakuan Kota Bandung. Eta para petugas di Dinas Peternakan Kabupaten Kota di Jawa Barat teh bakal mariksa kesehatan turta kelayakan sato kurban tepi ka prak-prakan mencit dina poean lebaran Idul Adha tepi ka tasrek minggu hareup. Iryawan nembrakeun taun samemehna jumlah sato kurban anu dipencit di Jawa Barat aya 263.000, ngawang ku sapi jeung domba. Dierong taun ieu jumlahna bakal ngaronjat tepi ka 15% luyu kana minat sarta kabutuh warga atawa konsumen anu seja ngalakonan ibadah kurban. Item itu berbeda tugasnya, seperti dokter harus mengetahui betul hewan itu sehat atau tidak, penyakit-penyakit atau tidak, semua itu juga tentu di kabupaten kota demikian. Sehingga nanti hewan kurban yang didistribusikan diterima oleh masyarakat itu betul-betul bermanfaat, betul-betul sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai yang syariat Islam. Tahun kemarin hewan kurban cukup banyak, saya yakin tahun ini lebih banyak lagi. Oleh sebab itu saya titip kepada tim pemeriksa masalah hewan kurban untuk betul-betul maksimal. Gubernur Boga Rongan mang ratus petugas anu mancen ka tempat nu daragang turta masjid-masjid mangsa prak-prakan mencit ngalakonan tugas mulia lantaran ngajamin warga Jawa Barat dina aribadahna. Juana Kurniawan, Bandung TV.